Yo, what's up, gang? Kali ini dengan saya Arifin Sportswasser, ya. Di kesempatan kali ini saya akan mengulik dan membahas seputar tentang Vertical Gimmicks, salah satu majalah terkece, terboys yang pernah kita lihat, ya kan? Dan saya pun merasa bangga lah bisa mengenal dari Vertical Gimmicks tentang kelebihan dalam mereka bisa mengulas apapun yang dia bahas, ya kan? Apapun yang mereka kerjakan dengan ide-ide brilian yang mereka ciptakan, ya kan? Salah satunya dengan terciptanya virtualexploit.com. Merupakan virtualexploit.com salah satu pameran online pertama di Indonesia. Dan ini akan menjadi awal muasal sejarah pameran online yang akan hadir di Indonesia. Sebelumnya di Cina sudah ada sih seperti pameran online seperti itu. Cuman dari Vertical Gimmicks mempunyai ide brilian yang sangat luar biasa, ya. Mereka menciptakan pameran online dan pastinya akan lebih menarik dengan para-para vendor yang cukup besar untuk mengikuti acara tersebut. Untuk tepat harinya seperti apa, aku harap teman-teman tetap mengikuti Vertical Gimmicks, ya. Dan jangan lupa nanti klik link di bawah ini, ada tulisan Vertical Gimmicks, ya, atau virtualexploit.com, dan ramaikan acaranya. Aku berharap dari teman-teman semua memberikan applause buat Vertical Gimmicks, support biar majalahnya anehnya tambah berkembang besar, ya, dan majalah nomor 1 di Indonesia. Pastinya saya ucapkan terima kasih buat direksi Ade Rindo selaku pemilik dari Vertical Gimmicks. Tetap semangat, tetap baik, tetap fokus, jangan dihiraukan tangga kanan kirinya, dong. Terbaik buat anda. Salam. See you.